Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita selalu berdoa, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita mohon kepada Allah, kita ingin mendapatkan surga kelak nanti. Dan kita tidak mau kalau kita berada di dalam neraka dan segala siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siksaan neraka itu abadan abada, selamanya disiksa, dibakar, dihujam. Manusia akan merasakan liyudzikul azab, liyadzukul azab. Mereka akan merasakan azab yang sangat pedih. Tentunya shaimin wa shaimat, kita yang berpuasa, kita ingin mendapatkan surga, dan memang surga rindu kepada orang yang berpuasa. Jadi bagaimana dan siapa saja mereka yang ada di dalam neraka itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal insi. Di dalam neraka jahanam itu isinya jin dan manusia. Pertanyaan kita, manusia yang mana yang ada di dalam neraka itu? Karena tidak semua manusia masuk neraka. Pemirsa, manusia yang masuk neraka itu di antaranya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak pandai merasa. Merasa pandai banyak, tapi tidak pandai merasa itu sedikit sekali. Ketika kita pandai merasa, dan ini diberikan didikan ini ketika kita berpuasa. Puasa menahan lapar, menahan haus. Kita tidak makan dan minum hanya sesaat saja, lemahlah diri kita. Haus itu tidak enak, lapar itu tidak enak. Kalau manusia yang menjadi perasa, berapa banyak saudara kita yang kelaparan, yang kehausan, yang kekurangan. Maka kita akan merasakan itu. Timbul empati dan simpati kita untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu. Sedangkan orang yang tidak punya perasaan, orang itu akan mudah menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menghancurkan orang lain, menzolimi orang lain. Maka kegiatan itu akan membuat satu dosa. Dan orang yang merasa itu tidak mungkin menzolimi orang lain. Kalau saya cubit orang lain, sakit rasanya. Bagaimana kalau saya dicubit oleh orang lain? Bagaimana kalau saya dipukul oleh orang lain? Bagaimana kalau saya difitnah, dibohongi, diadu domba, dihancurkan oleh orang lain? Orang yang punya perasaan, maka dia tidak akan melakukan itu semua. Maka puasa menumbuhkan perasaan yang tinggi. Perasaan lapar, perasaan haus. Tidak enak lapar dan tidak enak haus. Sehingga empati kita menjadi simpati yang tinggi. Sesuai Allah perintahkan kepada kita. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan oleh Allah saling tolong menolong, saling kasih mengasihi di antara sesama manusia. Tidak saling zolim menzolimi. Karena kita tahu, andai kata kita menzolimi orang lain, atau kita dizolimi orang lain, atau kita disakiti orang lain, betapa sakit yang kita rasakan. Maka kita tidak mau itu terjadi. Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah ke dalam Ramadan. Kemudian dididik oleh Allah, penuh dengan kelaparan, kehausan, kelemahan. Sehingga ketika kita merasakan itu semua, kita tidak ingin menjadi ahli neraka yang dikatakan dalam Al-Quran tadi,
lahum kulubun la yafqahuna biha. Karena hatinya yang tidak merasa, mereka mudah melakukan apa saja yang tidak dirasakan oleh dirinya. Tetapi kalau dia mampu merasakan apa yang diberikan atau yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita, kita pun tidak mau melakukan itu kepada orang lain. Maka orang yang merasa, hatinya merasa, lahum kulubun la yafqahuna biha, mereka tidak punya hati, tidak merasa. Kemudian yang kedua, ahli neraka itu adalah walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya pandangan, punya mata, tetapi matanya tidak diperlihatkan kepada kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Dan orang tersebut Allah firmankan di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Ketika di dunia dia tidak melihat kebenaran Al-Qur'an. Lalu yang ketiga, tiada lain adalah walahum azanul la yasma'una biha. Dia punya pendengaran, tetapi dia tidak mendengarkan sesuatu hal yang baik. Maka itulah penghuni-penghuni neraka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa membuat kita manusia memiliki tingkat perasaan yang tinggi sehingga kita tidak mau menyakiti, menjolimi orang lain. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.